Tak kisah kahwin dua, tiga, empat, tetapi perlu betulkan niat, Ashraf Muslim beri tips jadi suami bertanggungjawab. Pelakon veteran Ashraf Muslim memberi amaran kepada setiap pasangan yang berniat untuk mendirikan rumah tangga agar kembali kepada asas perkahwinan dengan membetulkan niat kerana Allah. Mahat Ashraf Muslim, yang kini berusia 43 tahun, menekankan bahawa rumah tangga yang ingin dibina tidak semestinya hanya atas dasar cinta, tetapi juga harus memupuk rasa tanggungjawab antara kedua-dua belah pihak. Ramai dalam kalangan kita yang berkahwin atas dasar suka, cinta, dan mahu berkeluarga, tetapi semua itu salah. Kita perlu berbalik kepada asas semula dengan niat kerana Allah, katanya. Menurut Ashraf, pasangan suami isteri perlu sedar akan peranan dan tanggungjawab yang sepatutnya mereka galas. Dia menekankan bahawa apabila pasangan memahami peranan masing-masing, hubungan mereka dapat dijaga dengan baik, tidak kira berapa banyak mereka berkahwin, selagi hubungan itu dibina atas dasar yang betul. Ashraf, yang hidup berpoligami sejak 2013, turut berkongsi mengenai kontroversi yang melibatkan pelakon Alif Aziz, Bella Astilah, dan Ruhainis. Baginya, kontroversi ini merupakan ujian, dan dia berharap mereka dapat mengambil pengajaran positif daripada pengalaman mereka. Proses yang mereka lalui itu, saya pernah lalui sebelum ini, cuma pengakhiran mereka kita tak tahu macam mana, katanya. Ashraf menekankan pentingnya untuk mengambil yang terbaik dari setiap situasi dan pengalaman, serta memberi toleransi kepada orang lain. Dia berpendapat bahawa ujian dalam hubungan adalah biasa, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi dan memperbaiki diri daripada situasi tersebut. Subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.